Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kakak Jumer. Apa kabarnya kalian, saudaraku semuanya yang di luar sana? Ini teman-temanku, saya mau masak pagi untuk kakak saya kerja. Saya mau masak sayur kailan. Nih, sayur kailan bersama burung. Halo, sama pemirsa. Halo, selamat pagi. Good morning. Good morning. Jumpa lagi dengan Sora. Gimana lagi dengan Sora mau ikut masak nih? Sora mau ikut masak nih. Teman-teman, ini sayurnya kailan ya. Sayur kailan. Sayur kailan. Ini sayurnya Singapura ya, kailan ya. Oke teman-teman, sudah ini sudah siapin sayur kailan. Nanti bumbunya aku omseng aja ya. Saya usang aja, saya mau ngasih makan kakak saya dulu. Ini sarapannya. Sarapannya ini kopi. Kopi sama sate lontong. Ini untuk sarapan pagi teman-teman ya. Saya kasih bos saya dulu, mau pergi kerja sebentar ya. Oke teman-teman, saya sekarang sama burung-burung. Hai, good morning. Good morning. Bilang ke pemirsa good morning. Apa kabar pemirsa? Teman-temanku, saudaraku semuanya yang dimanapun. Saya Kak Jum di Singapura nih, sekarang mau masak ini. Sama burung-burung. Sama burung, sama ini ya, sama masak sayur kailan. Ayo, kalau di Singapura mungkin tahu ya, kayak sawi ya. Ini kailan, ini kenceng teman-teman, ini kaku, ini kenceng. Ini sayur kailan namanya. Ini bungkusnya kayak gini, ada namanya kailan ya. Ini kailan, sayur kailan ya. Ini saya nak motong bawangnya. Cara matang bawangnya teman-teman, sebentar ya. Saya potong dulu bawang. Bawang dionseng aja teman-teman. Dionseng bawangnya. Sebentar ya. Saya kalau masak mesti burung-burung pada ganggu. Cucut. Buka kompor dulu. Awas, kena kompor loh. Sora. Satu lagi bawangnya teman-teman. Nanti saya potong. Sudah selesai. Saya mau cuci dulu teman-teman ya. Cuci dulu. Ini teri ya, teri Medan teman-teman, teri Medan kecil-kecil. Taruh teri Medan kecil-kecil biar ongsengnya nanti sedap ya. Saya cuci dulu.
Oke teman-teman, saya mau taruh minyak dulu. Minyaknya minyak ini ya, minyak olive oil teman-teman ya. Kalau olive oil ini nggak bikin kolesterolnya tinggi ya. Ini olive oil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya sekarang potong dulu ininya. Saya buang dulu. Ini teman-teman ya, oke. Tadi aku tunjukin sayur-sayur kayana, sekarang aku tunjukin bumbunya. Pertama-tama bawang merah. Ini apa? Udang. Ini teri Medan yang kecil-kecil. Ini bawang putih. Ini cili, cabai. Nanti tambahkan garam secukupnya, sama gula sedikit, sama kalau mau kasih itu nasi bumbu ayam. Oke, terserah teman-teman yang mau masak di Singapura ke di Indonesia mungkin nggak ada sayur itu ya. Kalau di supermarket mungkin ada, karena ini sayuran Singapura ya. Oke, saya potong dulu bawangnya. Saya keprek dulu bawang. Saya keprek bawang. Terus aku senang suka dikeprek, teman-teman nggak suka dipotong. Kalau bawang suka dikeprek. Oke. Saya masukin kompornya sebentar, saya potong sekalian bawangnya. Bangun tidur teman-teman, kakak saya kalau pergi lambat, saya habis sholat subuh gitu saya tidur lagi. Karena saya kebiasaan 10 pagi aku tidur lagi 1 jam ke 1 jam setengah biar cukup tidurnya gitu teman-teman kalau pagi. Karena nggak kayak di kampung ya, kan di kampung kan di sawah gitu, di sini kan nggak di sawah ya. Oke, sekarang saya mau masukin sebentar ya teman-temannya, saya ambil ini. Oke, ini teman-teman, ini waxing, ini waxing, ini untuk kakak selalu kerja nih. Saya pakai ini, itu pakai waxing ya. Saya sambil itu bismillahirrahmanirrahim masukkan. Wah, masalah saya kena Muhammad tuh. Oke, saya masukin ini. Oke, saya udah masukin bawangnya tuh, udah masukin, tinggal ngonseng. Masukin ikan bilisnya ya teman-teman ya, ikan bilisnya saya masukin sekali. Tinggal motong cilinya ya, tinggal motong cabenya. Ini cabenya. Kalau nggak pedas nggak enak teman-teman. Kali ini sayur ini rasanya kayak ini, kayak apa ya? Kalau nggak kasih cilinya kayak dia nggak enak di sayurnya. Ini dulu aku nggak makan teman-teman. Ini rasanya sayurnya pahit. Aku kalau makan gagangnya itu apa? Gak pohonnya apa? Kalau makan pohonnya, gagangnya lah, terus juga gagangnya ya. Kalau masak, setiap pagi teman-teman saya pasti masak dulu karena kakak kerja bawa bekal ya. Kalau saya sempat video, saya bikin video. Ini ala-ala kakak makan aja, makanya dia nggak suka makan luar, saya suka makan di rumah. Ini cilinya saya masukin sekali teman-teman ya. Saya masukin sana teman. Saya sekarang mau ngopek sayur kailannya ya. Ini dikopek kayak gini teman-teman sayurnya. Ini saya giniin ya. Kayak gini. Ini ada gagangnya. Saya suka makan gagangnya teman-teman. Ini saya ambil daunnya dulu, kembangnya pun cantik teman-teman ha, kembangnya. Ini kakak suka sayur ini pahit teman-teman, pahit sayurnya. Nanti gagangnya nggak aku buang atau aku makan. Aku suka gagangnya karena gagangnya nggak pahit, yang daunnya pahit.
sudah teman-teman. Sekarang saya mau buangin ininya. Buangin kulitnya, saya potong sedikit-sedikit biar ini aku buangin bunganya. Nah. Ada kalau pagi-pagi nih teman-teman mau cepat-cepat karena kakak kerja. Nanti kalau udah biang, Amer ini udah siap belum? Gitu. Panggil aku namanya. Panggil Jumar nih, panggil dia Mar gitu aja. Nih bro, sama pemirsa sayang. Sama pemirsa, good morning. How are you? What you doing now? Hai pemirsa, how are you? Bilang pemirsa, how are you? Bilang pemirsa, what you doing? Kamu lagi ngapain pemirsa? What you doing? Kamu lagi ngapain? Ini saya cuci dulu. Nanti saya potong-potong kayak ini ya, kayak cabe ya. Halo pemirsa. Halo. Bilang pemirsa. Ini teman-teman. Saya potong-potong kayak gini, kayak cabe ya. Panjang-panjang kayak gini. Potong-potong kayak cabe. Halo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu burung-burungnya kalau di selawatin itu dia suka gitu. Dan suka terbang. Saya selawatin gitu ke teman-teman. Kalau kita ada waktu masak apa, berselawat biar menghibur teman-temanku semuanya. Kalau yang suka ya, kalau yang gak suka ya kita gak maksa ya. Untuk hati kita juga happy. Pagi-pagi selawatan, kalau ada waktu nyuci-nyuci selawatan, ngaji-ngaji gitu. Jadi apa namanya, membuat diri sendiri, menghibur diri sendiri juga gitu ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah potong ini saya potong kayak cili ya, potong kayak cili. Sekarang aku cuci daunnya. Selawatan. Salatullah. Masuk ke teman-teman. Salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin.
habibillah. Nih burungnya di selawatin di ikut nyanyi kabeh. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah. Wah dia happy tidak selawatan ini. Dia happy ya, burungnya happy ya, selamatan. Oh iya bener, so clever Sora, so clever Sora, ikut masak, so clever. Dia nggak berak teman-teman, dia nggak berak. Dia kalau sama orang dia nggak mau berak, beraknya dia kalau nggak sama orang. Ya teman-teman, saya sudah ini, saya sudah goreng sayurnya ini, saya sudah ongseng-ongseng ya, sudah ongseng, sudah udah lengkap, udah semuanya udah masuk, bau garam gula udah masuk semuanya. Saya cari tutupnya biar ini ditutup biar cepet masak ya. Wikuk ya, cepet masak ya ya. Ikut masak ya. Nih bumbu nih ayam saya taruh sedikit, kakak saya tak suka, saya taruh sedikit biar ada rasa, ada rasa sedikit-sedikit ini, ada rasa sedikit-sedikit, sedikit aja ya. Allahumma sallallahu ala taha rasulillah. Allahumma sallallahu ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini ambil buah pun. Ini teman-teman, ini buah apa ya, kalau di Jawa buah apa teman-teman? Melon ya. Melon ke buah apa ini? Manisnya nih. Ini kakak saya bapak kerja ya. Ini saya potong, wah terbang, terbang lagi, wik wik wik, masuk lagi, terbang lah. Oh notice orang, saya potong buahnya. Wah cantiknya nih teman-teman, ini buah ini tuh, buah cantik banget ya. Ini cantik sekali buahnya, saya potong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat so, good morning Sora. Good morning Yuru. Yuru good morning sayang. Good morning pemirsa. Good morning. Alah alah. Iya pinter Sora. Suruh Yuru pinter. Good morning Yuru. Bilang pemirsa. Terbang lagi. Yang satu yang putih tuh, dia susah nak mentor orang, dia tak suka, dia suka terbang-terbang. Kalau yang putih itu suka terbang-terbang teman-teman. Ya sekarang saya mau terus ini beresin kakak saya kerja ya teman-teman ya. Beresin kakak kerja, saya mau potong buah sebentar, nanti saya tutup ya teman-teman ya. Karena udah kakak udah nak kerja pergi, saya potongkan buah sebentar. Ini taruh. Buahnya taruh kotak teman-teman ya. Taruh kotak sini. Loh, kok dia? Kan ya. Terus? Saya rasa itu teman manis enggak? Maaf sekali teman-teman, maaf. Enggak aku japani aku. Kamu rasa sedikit aja manis atau enggak manis itu aja. Manis sekali.
Wah, manis sekali tenan. Oke, halo pemirsa dulu. Halo. Halo pemirsa. Halo pemirsa. Selamat pagi. Ini pemirsa, saya ada taruh garpu di dalam biar nanti untuk makan. Ini apa? Ini saya tutup untuk pergi kerja ya. Ini lah. Coba sekarang aku mau ongseng sayurnya ya, aku tunjukkan ongseng sebentar. Ini sayur kailan yang sudah siap. Nih, sudah siap sayur kailannya. Tuh. Rasa kurang apa? Cuit. Rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pas semuanya, udah sedap, udah pas. Ini teman-temanku, ini namanya sayur kailan. Rasanya mendul-mendul terus kayak apa ya, mendul-mendul terus pahit ya, terus pahit mendul-mendul. Oke pemirsa. Oke teman, oke Sira. Oke bye-bye teman-temanku, saudaraku yang ada di manapun. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu happy, selalu tersenyum. Kerja di manapun asalkan kita tersenyum akan selalu indah, selalu bahagia teman-teman ya. Oke. Ayo teman-teman, saya akhiri video aku masak sayur kailan. Sayur kailan itu nama Singapura, nama Indonesia saya tak tahu. Coba itu tolong ya teman-teman ya, jangan lupa di subscribe, di komen, dan di live. Terima kasih banyak. Kalau mau suka video aku, teman-teman tonton terus caranya gimana, simple aja. Kalau majikan-majikan kalau nggak suka cili, kasih cili 1-2 boleh. Yang penting rasanya sedap, dicoba majikannya mau atau enggak ya. Ya majikan ya, orangnya di Indonesia kalau mau coba, kan di Indonesia nggak ada teman-teman ya. Nggak ada sayur kailan ya. Itu pokoknya ongseng apapun saya bumbunya itu bawang putih, bawang merah, taruh ikan bilis Medan kecil-kecil tadi, terus garam, gula, taruh penyedap rasa sedikit secukupnya, udah cukup itu aja. Oke teman-temanku, jangan lupa disarankan di komen dan di like. I love you too so much. Aku sayang sama kalian semuanya yang ada dimanapun. Sayang bukan karena apa ya kan ya, sayang aku memang orangnya penyayang teman-teman ya. Oke aku doain kalian semuanya sukses, sukses, bahagia, selalu tersenyum. Oke teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Bye bye sayangku teman-temanku, bye.